Assalamualaikum geng. Pada video kali ini masih seputar Prince Metin dan Anissa Rosnah yang tertangkap kamera. Perayaan Hari Kemerdekaan Brunei yang ke-40 lebih ramai dari biasanya. Karena dulu sering dilaksanakan ia di pusat kota Bandar Seri Begawan, kini tahun 2024 diadakan di Stadium Sultan Hassanal Bolkiah Berakas. Banyak momen-momen yang terjadi di hari perayaan tersebut, termasuk dengan pengantin baru ini. Terlihat di sana Prince Metin dan Anissa Rosnah jadi pusat perhatian ramai orang. Gaya busana Anissa Rosnah jadi sorotan. Bagaimana tidak Anissa Rosnah di Hari Kemerdekaan Brunei mengenakan baju kurung putih dengan hijab putih sayang sama sepadan. Sementara Prince Metin menggunakan baju militer resmi kerajaan Brunei yang membuatnya nampak gagah. Seperti biasa gaya baju Anissa selalu didukung oleh Teh Firdaus. Teh Firdaus ini memang sangat handal dalam merancang baju untuk kalangan orang-orang kerajaan. Karena rancangannya sudah banyak dipakai oleh orang-orang ternama. Maka dari itu bagi kalian yang penasaran bahkan pengen dibuatkan baju oleh Teh Firdaus, kalian biasa DM Instagramnya ya. Wah, semakin cantik dan menawan Anissa Rosnah. Okey geng, sekian dulu video dari saya. Salam.